kabar gembira nih buat warga Solo dan sekitarnya, terutama fans Dewa 19 atau Baladewa. Yaps, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka meminta secara langsung konser grup band Dewa 19 bertajuk Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 29 Juli 2023. Tanda-tanda bakal digelarnya konser terlihat saat personel Dewa 19 yang dipimpin Ahmad Dhani bertemu langsung dengan sang wali kota Senin 17 Juli 2023. Gak cuma itu, Ahmad Dhani dan tim juga berkunjung ke Stadion Manahan Solo. Mereka langsung melakukan pengecekan lokasi konser yang kemungkinan sih bakal dihadiri 30.000 penonton. Bocoran dari Ahmad Dhani nih, konser Dewa 19 nanti bakal jadi konser terbaik dan terbesar sepanjang sejarah di kota Solo. Wah, kedengarannya menarik ya. Saya yakin ini akan menjadi konser terbaik dan terbesar sepanjang sejarah kota Solo. Yakin banget saya. Ada alasannya? Ya, alasannya ya karena ya nomor satu, teknologi daripada konser sendiri ada paling mutakhir gitu ya kan. Kan baru pertama kali ini ada kolaborasi musisi Indonesia dan musisi Amerika kan, dan di Solo lagi kan? Sebelumnya kan belum ada. Kalau dulu kita pernah dengar tahun 80-an ada Ingrid Malmsteen gitu kan, tahun 80-an ya. Sekarang penyanyinya penyanyi bareng Dewa 19 di Solo. Terkait pemilihan kota Solo sebagai lokasi konser, CEO Redline Kreasindo atau promotor Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023, Aldo Liputo bilang, Solo sebagai daerah perwakilan untuk fans Dewa 19 di kawasan Jawa Tengah. Permintaan khusus dari Gibran Raka Buming ini semata-mata juga buat ningkatin pendapatan asli daerah dari hiburan atau event-event yang digelar di kota Solo. Gimana nih Baladewa? Udah gak sabar buat ikut ngeramein nonton konser Dewa 19 di Solo.